Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Aku seperti biasa sentiasa mendoakan korang semua dipermudahkan urusan dunia akhirat korang, dilapangkan rezeki korang. Hari ni on the way balik daripada kerja. Selalunya aku akan buat video on the way nak pergi kerja, tapi hari ni aku buat on the way nak balik kerja. Inilah dia lebih kurang kesibukan jalan yang menuju ke tol Jalan Duta. Hari ni aku nak kongsikan sedikit info jalan motosikal yang agak berbahaya di Jalan Duta ni. Nanti aku akan kongsikan kawasan dia yang pada pandangan aku sangat-sangat berbahaya dan memang dah terjadi kemalangan di antara motosikal dengan kenderaan beroda empat. Mungkin sahabat-sahabat pun ada juga kawasan yang pada pemerhatian korang, pada pandangan korang yang berbahaya kepada penunggang motosikal. Boleh letakkan komen kat bawah ni, kawasan mana yang pada pandangan korang berbahaya dan sering berlaku kemalangan. Tapi sebelum tu, terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat yang telah pun like, komen dan subscribe video-video yang lepas. Kepada sahabat-sahabat yang baru, boleh bantu aku dengan subscribe, like dan komen juga. Moga kita semua mendapat manfaat dengan apa yang dikongsikan dalam video ni. Sama-sama kita berpesan-pesan, sama-sama kita berhati-hati di jalan raya, sama-sama kita bertolak ansur. Tak kiralah dua roda, empat roda, enam roda, tak kisah, janji kita bertolak ansur semasa berada di jalan raya. Bangunan-bangunan yang ada di sebelah kiri dan kanan ni adalah antara Mount Kiara dengan Duta Mas. Ni area-area Solaris lah. Jalan Duta ni memang antara yang agak sesak bila di waktu pagi dan di waktu petang. Inilah dia jalan raya lorong motosikal yang pada aku sangat-sangat berbahaya, disebabkan lorong motosikal ni penamat dia betul-betul dekat Shell Jalan Duta, and then ada sesetengah kenderaan yang main masuk je ke Shell Jalan Duta ni. Nak salahkan dia orang pun aku tak pasti. Mungkin dari segi pembinaan jalan motosikal ni aku rasa ada slack sikit. Terdiam aku tengok tadi. Terdiam. Tangan je picit horn. Tuhan nak tunjuk depan-depan. Kebetulan aku tengah on kamera, on video. Jadi macam ni. Korang boleh nilai sendiri. Aku tak perlu nak sembang lebih-lebih. Korang boleh nampak, nak salahkan motor pun tak boleh. Nak salahkan kereta pun mungkin minyak dia dah betul-betul E. Dia terpaksa masuk ke petropam untuk refuel dia punya minyak. Kalau tak silap aku pernah terjadi kat sini. GS langgar tak silap aku, 4x4 ke pacuan 4 roda lah, lebih kurang macam tu. 4x4 macam tu lah rasanya, 4x4 ke lori macam tu. Alhamdulillah, syukur juga pada Tuhan, brother tadi sempat juga break. Aku bagi horn, dia pun bagi horn. Memang dah nampak daripada jauh brother yang bawa apa tu, 4x4 tu, nak masuk ke petropam. Cuma tak sangka betul-betul depan dia masuk, ingatkan dia brake. Mungkin dia pun tengok daripada tepi kenderaan lain yang baru saja lepas daripada tol tengah sedap tekan minyak. Itu yang dia pun kalut juga nak masuk. So inilah dia jalan dia.
antara yang agak berbahaya di Jalan Duta ni di permulaan tol Jalan Duta ni. Moga dengan video ni dapat memberi sedikit maklumat dekat korang yang mana selalu menggunakan Jalan Duta ni, tol Jalan Duta ni. Boleh komen kat bawah ni kalau korang memang pengguna tegar tol Duta ni, tak kira lah berkereta ke, bermotosikal ke. Komen, drop komen kat bawah ni sekiranya korang pun pernah mengalami keadaan yang lebih kurang sama. Sama-sama kita menerapkan sikap tolak ansur di dalam penunggang ataupun pemandu kenderaan ni, tak kira lah besar ke kecil ke, sama-sama kita bertolak ansur. Mungkin dengan ni dapat mengurangkan sedikit statistik kemalangan di negara kita ni. Kita berhati-hati sekiranya melalui jalan ini. Yang mana dah tengok video ni, mungkin boleh kongsikan kepada kawan-kawan yang selalu menggunakan jalan ni. Sama-sama kita ingat mengingatkan antara satu sama lain. Aku rasa setakat ini saja video aku hari ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada diri aku sendiri. Assalamualaikum. Bye-bye. Pada aku inilah yang sangat-sangat bahaya.